Dari rekaman kamera pengintai CCTV milik sebuah minimarket di Jalan Raya Nagrek, Ciamis, Jawa Barat ini terlihat sepasang suami istri tengah memilih barang dagangan. Ketika berada di sudut toko, sang suami yang mengenakan topi memasukkan sebuah susu kemasan ke dalam pakaiannya. Sementara sang istri menghalangi tubuh suaminya dari pandangan pelayan toko. Di sudut lain toko, giliran sang istri yang melakukan aksi pencurian. Dengan membawa keranjang, wanita ini mengambil beberapa dus susu bubuk. Kemudian susu tersebut diberikan kepada suaminya yang menunggu di sudut toko. Dari rekaman kamera pengintai CCTV, ternyata kedua pelaku ini sudah menjalankan aksi pencuriannya di 9 minimarket perusahaan yang sama. Minimarket lainnya pun memiliki rekaman pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang sama. Waktu ketahuannya itu pas ada temuan di minimarket lain. Berarti besoknya ketahuan? Iya, jadi pas ada info dari yang lain. Tapi pelakunya itu sama ya kan sama yang lain? Pelakunya sama. Itu berapa minimarket yang sempat didatangi sama orang itu? Kayaknya lebih dari 9. 9 ya? Meski pengelola minimarket sudah melaporkan dan memberikan rekaman tersebut ke Polres Ciamis, namun hingga kini kedua pelaku belum tertangkap. Pihak minimarket kini meningkatkan pengawasan. Demikian laporan Aditya Triwahyudi dari Ciamis, Jawa Barat.